Pelangi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Pak Indi bersama dengan Pak Lubi, staf ahli kami, SAAM, akan mereview secara tuntas implemen tanam jagung dan sekaligus pemupuk tipe SAAM TP2B. Atau mungkin dari pabrikannya diberi kode nama 2BSF-1. Jadi kita mulai saja, kita akan kupas tuntas ya alat tanam sekaligus pemupuk dengan presisi seeder. Ya, ini yang akan membedakan antara alat tanam jagung kita dengan yang lain yang ada di pasaran. Nah, alat tanam jagung ini dipasangkan dengan traktor roda 2 atau mini tiller yang nanti sesuai. Nah, Pak Robi, kita mulai saja, Pak Robi ya. Manfaat daripada atau kelebihan daripada alat tanam jagung dan sekaligus pemupuk ini apa, Pak Robi? Secara detail seperti apa sih? Bisa dijelaskan kepada para pemirsa di rumah agar mereka paham gitu ya. Agar mereka paham. Baik, sahabat petani sejati, di sini kita akan menjelaskan alat tanam atau implemen yang ditarik dengan hand tractor, yaitu dengan tipe SAAM TP2B. Jadi alat tanam ini itu untuk mempercepat kinerja proses tanam dan pemupukan karena ini ditarik dengan mesin hand tractor. Jadi secara kecepatan waktu dia lebih cepat daripada secara manual. Lalu di sini terdapat dua baris atau dua line, dua jalur. Jadi ini untuk apa? Tanamnya itu bisa dua maupun satu juga bisa, Pak. Baik, baik. Jadi seperti itu gambaran dasarnya itu yang jelas ini dapat membantu efisiensinya sangat bagus dan pastinya cepat seperti itu, Pak. Dan kelebihannya ini, Pak Rubia, saya lihat di sini ini ada mekanisme yang namanya precision seeder, precision seeder wheel, jadi atau roda penanam presisi yang tidak ada di alat tanam jagung tipe yang lain, ya. Yang mungkin untuk saat ini ya di pasaran Indonesia. Pak Rubi, ini nanti bisa jelaskan ya detailnya seperti apa, ya, ya. Nanti bisa dicontohkan mekanisme kerjanya seperti apa, dan juga mungkin nanti konfigurasi total dengan traktornya juga bisa dimunculkan ya. Nah, ya. Seperti apa? Iya kan? Seperti itu ya. Oke, Pak Rubi. Nah, Pak Rubi, kalau kita lihat nih Pak Rubi ya. Ini kita bicara awal mungkin dari dimensi lah. Ya, ya. Dari dimensi, dimensi. Dimensinya panjang, lebar seperti apa, Pak Rubi ya? Jadi, untuk dimensinya ini jadi ukurannya dari depan sampai ke roda belakang ini yaitu 125 cm. Jadi ukuran dari depan tempatnya pen sampai ke roda itu 125. Jadi kalau seandainya operator ada di belakangnya ini masih nyaman ya? Masih bisa. Nanti bisa ditunjukkan ke mana? Ke pemirsa konfigurasi total pada saat operasional ya, Pak Rudi. Ya. Lalu untuk ini lebar dari samping-samping sini ini 80 cm maksimal. Maksimal 80. Terus minimalnya berapa? Minimal ini untuk jaraknya. Jaraknya bisa dikonfigurasi sampai 30 cm. 30 cm. Jadi bisa dipepetin ya. Ya. Ini ada mekanismenya ya, Pak Rubi ya. Jadi ini ada baut dua ini untuk menyetel kanan kirinya. Kanan kirinya bisa disempitin, bisa dilebarin. Ya. Pak Rubi, kalau seandainya misalkan ya ada pelanggan kita atau customer yang ingin jarak tanam lebih lebar dari 80 cm. Apa yang harus dilakukan kalau ini? Jadi untuk andai kata ini jaraknya masih kurang lebar dari setelan pabrikan, itu bisa kita modifikasi yaitu dengan menambahkan besi ini
Jadi yang untuk tempat menempelnya ini, mountingnya ya. Mountingnya ini kita extend ya. Kita panjangkan aja, kita sambung las, enggak apa-apa. Jadi itu adalah pilihan daripada customer ya. Customer bisa menambahkan istilahnya dudukan daripada alat ini, bisa untuk kemudian ini bisa digeser ke kanan dan kiri sehingga menambahkan lebar lebih dari 80 cm. Seperti itu. Oke, terus bicara soal berat nih. Beratnya berapa? Beratnya ini yaitu di kisaran 75-an, Pak. 75 kiloan. Oke. Kalau ini sudah diintegrasikan dengan traktor atau tiler ya kan, tentunya kan mudah ya untuk mentransportasikan. Walaupun beratnya 70 kilo mestinya bukan suatu masalah. Kalau sudah bergabung dengan traktor, tinggal traktornya jalan, ini ada roda, pasti akan gampang mengikuti ya kan? Istilahnya seperti itu kan? Oke, Pak Robi, berat sekitar 70 kilo ya Pak Robi ya. Terus kemudian panjang juga sudah terinformasikan, lebar juga terinformasikan, Pak Robi. Di sini ini ada gigi Pak Robi. Ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini. Jadi ini fungsinya ini juga ada tuasnya. Ini bisa difungsikan, jadi ini bisa untuk apa istilahnya itu digeser gitu Pak. Jadi posisinya bisa dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Jadi okay, ya seperti ini. Ini ini bisa digeser ini. Nah, jadi bisa dapat sebelah kanannya. Oke, okay, jadi traktornya tidak harus center di tengah ya. Traktornya bisa agak ke kiri, tapi area tanamnya di sebelah kanan. Ya. Oke. Dan itu bisa juga digeser ke kanan dan digeser ke kiri. Ya. Ini juga suatu mekanisme yang menurut saya bisa membuat cara menanamnya, atau mungkin ada kendala lahan yang ada pematangnya dan sebagainya ya, itu bisa lebih leluasa. Oke. Pak Robi, mungkin Pak Robi juga bisa jelasin. Ya. Selanjutnya Pak Robi ya. Ini ada dua tabung ini. Ya. Ada dua tabung. Setiap tabung itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang luas, bagian yang sempit. Kemudian di bawahnya ini Pak Robi. Ya. Mungkin Pak Robi bisa di sini. Ini ada dua seperti apa ini? Seperti singkal. Seperti singkal. Mungkin Pak Robi bisa mundur sebentar mengalami sudut pandang. Seperti singkal. Ini singkal untuk apa? Ini singkal untuk apa? Bukan singkal sebetulnya ya. Sepatu lah ya. Gimana Pak Robi? Jadi ini untuk sepatu yang bagian depan yang ada warna oranye ini. Ini sepatu untuk pupuk. Jadi untuk membuka tanah atau jalur dari keluaran pupuk. Oke. Okay. Kalau yang belakangnya ini, jadi ini sepatu untuk membuka jalur benih Pak. Oke. Okay. Oke, nah kalau tabung ini, mungkin Pak Robi bisa jelasin, ini bagian apa? Ini untuk apa ini? Kalau yang bagian depan mungkin dibuka aja biar jelas. Oh oke, baik, sekarang. Kalau saja itu diperlukan. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kan ada dua bagian. Ada bagian yang lebar dan yang sempit. Kalau yang lebar ini penampung untuk pupuk. Dan yang belakang untuk benih. Oke. Okay. Benihnya. Nah, okay, untuk kapasitasnya ini, benih ini di sini itu 5 kiloan. Oh, oke. Okay. 5 kilo. Kalau untuk pupuknya bisa sampai 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo sampai 15 kilo tergantung jenis pupuknya, granul yang besar atau yang kecil. Baik. Terus kemudian Pak Robi, ini apa namanya? Alat tanam jagung ini kan, atau alat tanam biji-bijian lah, sama pemupuk lah ya yang kita sebut ya. Ini di dalam brosur alat ini ada 6 jarak yang bisa dikonfigurasikan, bisa ditunjukkan. Jarak berapa saja? Jadi di sini itu ada keterangannya di tabung ini. Jadi ada. Bisa didekatkan ke kamera mungkin Pak Robi? Jadi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk mengatur jarak tanam ke depannya. Baris Pak ya? Jarak baris ya. Jadi
untuk jarak satu itu 18 cm. Lalu untuk jarak 2 itu 21 cm. Lelang ketiga ini 24 cm. Yang keempat 27 cm. Yang kelima 30 cm. Dan yang terakhir ini 6 34 cm. Jadi para petani kalau seandainya membeli alat dari kita ini bisa mengatur jarak tanam disesuaikan dengan kebutuhannya ya, ya. Mulai dari 18 sampai 34 cm dengan mudah. Nah, mekanisme pengaturannya ini kan kayak seperti ada kayak close-up snelling ya, ada 6. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya secara close up ya yang kita maksudkan ya. Tuas persnelingnya itu di sini itu ada di masing-masing bagian ini, tanam sebelah kanan sama sebelah kiri ini masing-masing dilengkapi dengan tuas persneling yang bisa memilih 1 2 3 4 5 6 untuk mengatur jarak. Nanti bisa di close up ya, bisa ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana itu bisa dilakukan. Terus kemudian Pak Rudi, semuanya ini kan tidak tergantung dari kecepatan traktornya, Pak ya? Iya, iya kan? Tapi tergantung daripada putaran roda ini. Iya, roda belakang. Jadi semuanya mekanisme keluarnya benih sama keluarnya pupuk itu tersinkronisasi dengan putaran roda yang di belakang. Iya. Kan betul, Pak? Ya? Betul, seperti itu. Seperti itu. Gak peduli traktornya besar, traktornya kecil, kalau kecepatannya sama, tentunya akan istilahnya jaraknya. Jaraknya jaraknya itu tergantung daripada putaran daripada ini, seperti itu ya Pak Rudi. Ya, kecepatan jalannya traktor. Alat ini kan utamanya untuk tanam jagung ya. Oke. Benih atau biji-bijian apa saja selain jagung yang bisa ditanam menggunakan alat ini? Ya, jadi alat ini bisa difungsikan untuk tanam benih jagung, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Oke, jadi itu ya? Iya. Oke. Jadi soal jumlah yang dipilih keluar tergantung dari ukurannya ya? Iya, dari ukuran daripada benihnya ya. Oke, Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, saya itu sering ditanya sama pemirsa, ya, sama buah pemirsa, petani. Apakah alat ini bisa dipakai untuk cara menanam metode TOT tanpa olah tanah? Dan kalau mungkin kondisinya nanti Pak Rudi bisa jelaskan ya. Kondisi seperti apa Pak Rudi? Karena ini penting Pak Rudi. Ya. Jadi gini ya, untuk alat tipe saham TP2B ini, alat tanam yang ditarik dengan traktor. Iya. Ini untuk kondisi lahannya paling tidak harus datar, Pak. Kalau ini, Pak. Topografinya harus datar. Ya, harus datar. Kalau di perbukitan susah sebenarnya ya. Kita motor ya. Oke. Okay. Nah, lalu untuk tanahnya mau diolah atau tanpa olah tanah ini bisa digunakan. Kalau diolah itu kondisi yang ideal. Ya. Tentunya ya. Oke. Okay. Kalau semisal tanpa olah tanah ini juga mampu. 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 Tapi kondisinya apa? Enggak sembarang tanah. Ya. Tanah liat gitu yang keras, kering kan enggak mungkin dong ya. Iya kan, lahannya harus tidak berbatu ya. Jelaskan itu juga mempengaruhi kalau berbatu. Batu. Terus apa istilahnya itu banyak bekas ladang kayu-kayu itu. Dahan-dahan, akar-akar. Iya. Jadi walaupun tidak diolah, tapi syaratnya tanahnya itu harus gembur. Iya. Iya kan? Misalkan mungkin sawah ya, habis dipanen padi, habis dipanen yang tanahnya masih basah. Iya, bisa. Tanpa harus diolah, ditanam langsung pakai ini, bisa ya. Bisa. Apa yang memungkinkan Pak Rudi kok bisa kita yakin ya bahwa ini bisa? Jadi mungkin begini, bisa dijelaskan dari struktur sepatunya ini. Ya, jadi begini, untuk alat ini kan yang menarik itu kan head traktor kan, ya, dengan bergerak paling tidak kan 10 PK sampai 12 PK kan. Kuat sekali kan ya. Jadi terus di sini juga dibekali sepatu yang tebal dan kuat, hampir sama dengan sikal kan fungsinya. Iya betul. Jadi ini mampu untuk pembelah permukaan untuk tanah. Pembelah permukaan tanah.
itu mampu selama tanahnya lunak ya, ya tanah kering seperti tanah liat yang keras itu. Kalau itu lain lagi, soal ya. Ya, jadi selama tanahnya bisa dibelah, ini bisa dipakai untuk menanam tanpa olah tanah. Itu ya, itu yang pasti ya. Ya, jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki traktor atau punya akses terhadap traktor roda 2, bisa menggunakan alat ini sebagai alat untuk menanam jagung tanpa olah tanah atau benih-benih yang lain. Karena itu adalah mengolah tanah itu sesuatu yang mahal juga. Iya kan Pak Lubi ya? Mungkin kita bisa menghindari mengolah tanah ya karena mahal. Yang kedua, tanpa olah tanah itu juga ada keuntungan secara teknis. Apa itu? Yaitu konservasi lahan. Lapisan topsoil, lapisan atas tanah itu kalau diolah kan tergerus air, hilang ya. Tapi kalau tanpa olah tanah, katanya nih, kata ahli pertanian, itu bisa mengkonservasi lahan katanya. Ya, oke, Pak Robi. Kalau pada alat tanam jagung dorong, pengaturan kedalaman itu kan susah diatur ya. Kalau ini kedalaman tanamnya itu sama pemupukannya itu, mekanisme pengaturannya itu seperti apa, Pak Lubi? Jadi untuk mengatur, mungkin Pak Lubi bisa disilasi Pak Lubi. Untuk mengatur kedalaman lubang tanam, iya. Lubang tanam itu ada di bagian sepatunya ini, baik pupuk dan benih. Jadi ini di depan ini ada klem, ini bisa untuk disetel ketinggiannya. Jadi tinggal dikendorin ini bautnya, ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Oke. Dan yang belakangnya pun untuk sepatu benih sama, juga bisa disetel. Baik. Naik turunnya. Baik. Terus kemudian selain itu saya melihat ada suatu mekanisme juga ini. Ini apa ini? Ini yang bisa mengatur ini ya. Jadi nanti pemirsa dikasih tunjuk bahwa ada juga mekanisme mengatur ketinggian roda yang di belakang. Yang ini mungkin kayaknya efeknya juga ya, soal kedalaman ya. Ini juga untuk mengatur tekanan ukuran naik turunnya roda ini apa? Ketinggiannya juga Pak, kedalaman. Kedalamannya juga itu ngaturnya dari sini juga. Gampang sekali kalau gitu ya. Jadi mekanisme pengaturan kedalaman sepatu untuk masuk ke dalam tanah, yang dimana dari sepatu itu akan keluar biji dan keluar pupuk ya. Pengaturannya sangat gampang. Sangat mudah. Selanjutnya. Kalau kita lihat nih, kita lihat. Ya. Sebentar. Kita mungkin perlu ya menunjukkan kepada pemirsa mekanisme keluarnya biji. Kenapa kok? Ini penting soalnya. Ya. Precision seeder itu artinya adalah penanam yang presisi. Ya. Ya, menggunakan istilahnya spinning wheel yang ada di coba tunjuk ya, yang di sebelah kanan ya. Mungkin pemirsa bisa ditunjukkan ya bagaimana mekanisme precision seeder ini bekerja Pak Rudi. Ya. Karena ini bagian yang paling penting Pak Rudi. Ya. Kita isi benih aja lah semua ya. Ya boleh diisi benih dan mungkin nanti dilanjutkan dengan mengisi pupuk ya. Oke. Okay. Ya, kita coba ini kita masukkan benih jagungnya. Kita di sini menggunakan sampel benih jagung. Nah, jadi dari penampung ini menampung benih turun ke sini. Ini masuk di bagian presisinya. Ini. Nah, cara kerjanya ini. Jadi saat implement ini ditarik, otomatis roda ini belakang ini akan berputar juga. Jadi seperti ini, saat ini berputar dia mengambil benih sesuai dengan ukurannya. Berputar lalu, nah ini jatuh ke bawah seperti ini misalnya. Keluarnya satu-satu benihnya. Ini
tuas warna merah ini bagian mengatur jarak tanam. Jadi di sini ini terdapat 1 sampai 6 jarak. Jadi seperti ini. Lebih jelasnya, nah seperti ini. Ini kalau gambar dari atasnya seperti ini. Itu ada nomor-nomornya. Ini ada nomornya ini. 1 sampai 6. Bagian plastik ini. Nah ini cara merubahnya. Jadi seperti ini. Ini tuas ini yang warna merah. Ditekan ke belakang dulu. Ditekan seperti ini. Lalu digeser. Disesuaikan dengan jarak yang diperlukan. Misal ini kita rubah ke jarak 1. Jadi ini posisinya sini. Ini ada tuas warna putih ini ke nomor 1. Kalau mau dirubah ke nomor 6 sama juga, ini tekan dulu lalu digeser seperti ini. Tekan ini ke nomor 6. Gitu. Pak Robi, tadi kan sudah ditunjukkan ya kepada pemirsa bagaimana precision wheel bekerja pada saat dipilih jarak tanam ke satu, yaitu 18 cm ya. Dan kemudian juga sudah ditunjukkan ke pemirsa cara perubahan yang bisa dilakukan menggunakan presnelling tadi kan ya. Nah mungkin sekarang pemirsa ingin tahu, ya nanti akan di close up secara dekat, perbedaan antara gigi 1 jarak 18 dengan gigi 6 jarak 34. Iya kan? Ya. Nanti saya akan bantu dengan memutar ini. Nah nanti kan kelihatan Pak Robi tunjukkan kalau angka 1 itu bibit kan, saya akan berusaha untuk memutar secara konsisten ya. Nanti akan kelihatan istilahnya perbedaannya. Ya Pak Robi ya? Oke. Ya, ayo silakan Pak Robi. Ya. Jadi ini pada berapa ini? Angka ini berapa? Ini angka 1 ini. Angka 1 ya? Angka 1. Oke, angka 1. Tuh. Kita putar dulu aja, Pak. Saya putar ya. Ya. Saya putar. Mungkin kamera bisa mendekat ya. Kamera bisa mendekat, bisa ditunjukkan ke pemirsa. Iya kan? Jadi, ini untuk setelan jarak nomor 1 yaitu 18 cm. Jadi ini. Jadi jatuhnya benih itu lebih rapat, lebih cepat karena jaraknya itu kan cuma dekat 18 cm. Baik. Sekarang Pak Robi minta tolong saya dipindahkan ke kita ubah ke yang paling jauh, Pak ya. Iya. Setelan nomor 6. Jarak 34. Jarak 34 ya, setelan nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi saya mutar lebih banyak nih. Nah, ini baru keluar ya. Iya. Jadi ritmenya agak lama karena jaraknya ini jauh, 34 cm. Berbeda dengan setelan nomor 1 yang jaraknya 18. Dan setiap keluar bisa di setel 1 ya. Namanya presisi. Iya. Selama benihnya nggak terlalu kecil, ya, iya kan? Karena setiap sendok yang mengambil benih itu akan terisi dengan satu, iya kan? Seperti itu kan ya Pak Robian? Dan terbukti yang keluarin satu-satu bukan? Iya, iya kan? Mungkin bisa didekatkan ya? Satu, ada yang dua, tergantung ukuran benihnya Pak, karena ini... Baik. Oke, kalau gitu sepertinya mekanisme precision seeder ini sudah kita jelaskan ya, secara detail ya. Dan ini adalah suatu kelebihan daripada alat ini. Ya kan? Alat ini. Oke, Pak Robi, nanti ini kita lanjutkan dengan hal yang lain ya, Pak Robi ya. Hal yang sifatnya global. Mungkin kita akan masuk ke mekanisme bagaimana pemupuknya itu bekerja. Kita masuk ke sini ya. Oke, Pak Robi, silakan Pak Robi. Pak Robi bisa masukkan pupuk urea mungkin ya di bagian depan ya. Jadi kita akan menjelaskan bagian pupuknya.
ini kita isi dulu bukunya, bisa lihat. Di sini kita menggunakan urea. Lubang kumuh ini seperti ini kondisinya. Jadi ini untuk menyetel ukuran pupuk yang keluar itu ada di luar bagian daerah ini. Nah, untuk mengatur apa ini? Untuk mengatur sedikit banyaknya pupuk yang keluar. Coba bisa dizoomkan ini ya, dizoomkan ke ya ini ke pupuk ini kan. Kalau misalkan kita putar, ini mendekat ya, mengecil ya. Ini kan menyempit ya, menyempit. Ini menunjukkan volume pupuk nanti yang akan keluar sedikit ya. Sedikit ya. Oke, ini kan yang menyempit. Kalau kita kendori nanti akan lebar ya. Jadi mekanismenya melalui mekanisme, coba tunjukkan Pak ke sini Pak, ke bagian knopnya ini. Ini ke sini. Ini bagian ini. Bagian ini. Ini untuk mengatur sedikit banyaknya. Ini semakin sempit karena kita rapatkan. Sebaliknya kalau kita kendorkan, nah ini makin lebar. Jadi kuku yang keluar semakin banyak. Seperti itu. Oke Pak Rudi, bisa dijelaskan Pak Rudi mekanisme keluarnya kuku? Pupuk ini dari penampung, jadi masuk ke setelan dulu. Di sini ada bagian setelannya, tadi pintanya atau pupuknya yang keluar itu. Nah, setelah keluar dari setelan, kita akan diteruskan melalui selang ini putih, yang putih, lalu untuk jatuh ke tanah. Oke. Oke, kita akan tunjukkan ke pemirsa ya Pak Lubi ya, bagaimana pupuk bisa keluar dengan diatur melalui putaran roda ya. Jadi bibit akan benih jagung akan keluar, sekaligus juga pupuknya keluar. Pupuk juga akan keluar ya. Kita akan putar. Nah itu pupuk mulai keluar ya Pak Budi ya. Nah, jadi implement ini itu bisa dua fungsi, pupuk untuk mupuk dan sekaligus tanam itu. Bisa difungsikan sekaligus dua-duanya bisa, ataupun salah satunya buat pupuk aja juga bisa, buat tanam aja juga bisa. Jadi kalau seandainya pemirsa atau pengguna ingin menggunakan alat ini untuk memupuk saja bisa ya. Nah, jadi fungsi penanaman benihnya istilahnya untuk sementara diistirahatkan ya, kalau upahnya untuk tanam saja nggak mau pupuk ya silahkan saja ya, mestinya seperti itu, tinggal tidak diisi aja ya. Seperti itu ya Pak Rudi. Nah soal ini Pak Rudi, ini soal jarak ini Pak Rudi, jarak antara ini, jarak pemupuk ini sepatu pemupuk dengan sepatunya benih ini kan tidak boleh center, tidak boleh satu baris ya. Ini bisa digeser sampai berapa senti offsetnya ini supaya tidak berada dalam satu jalur ya. Bisa dijelaskan Pak Rudi? Jadi kalau untuk yang bagian benih ini kan tidak bisa disetel ke kanan kirinya Pak. Jadi ini sebagai acuannya. Jadi, nah yang bisa disetel itu yang bagian sepatu pupuk. Ini dibilang apa? Jaraknya ini maksimal, jarak maksimal dari tengah ini itu 4 cm Pak. 4 cm. Jadi jarak ini dengan jarak begini ya, dengan sepatunya ini bisa sampai 4 cm ya di atasnya ya. Oke, nah Pak Robi, ini ada bagian yang terletak. Fungsinya apa ini? Coba yang tak nyangkut ya? Nah ini sebenarnya, semisal kondisi lahan itu ada semak-semak rumput-rumputnya itu, dia sebagai penghalangnya biar tidak nempel di bagian sepatu sini. Oke, jadi itu ya Pak Robi ya? Iya. Oke Pak Robi, ada lagi nggak? Saya rasa sudah jelas semua ini Pak, sudah mewakili Pak. Oke, kalau sudah mewakili, kita tutup Pak Rudi. Oh mungkin ini Pak, ada yang kurang Pak, satu Pak. Apa? Cara mengeluarkan
bisa benih, Pak. Oke. Saya perlu nih. Jadi ini benih kan pasti ada sisa di sini. Baik. Di bagian pengaturnya ini, apa bagian pengambilan benihnya. Itu di sini ada pintu kecil. Pintu kecil kita buka. Untuk mengeluarkan sisa benih yang masih tertinggal. Baik. Oke. Cara mengeluarkannya ya, seperti itu ya Pak Nobi. Pak Nobi, satu hal lagi yang detail. Ini ada sikat di dalamnya. Iya. Ini ada sikat. Ini fungsinya sikat untuk apa, Pak Nobi? Ini untuk menahan benih agar terdorong masuk ke bagian apa ini? Bagian untuk menjatuhkan benihnya itu. Oke. Dan peraturan sikat ini kalau terlalu mepet dengan lubang itu nanti juga akan seperti yang tadi. Kita coba benihnya nggak keluar ya. Oke. Baik. Dan mekanisme pengaturannya ini ya sepertinya ya. Setelannya ada di sini bagian itu. Ya, Pak, ditarik. Ditarik. Lalu bisa digeser seperti ini. Oke. Nanti pemirsa bisa belajar secara detail ya mengenai cara dan efek daripada posisi sikat terhadap lubang ya. Oke. Terus Pak Robi. Kalau seandainya ini rusak, Pak Robi, ini kan ini gampang kan bisa diganti ya, bisa diganti dengan plat, gitu ya, dan gampang ya. Oke. Nah, kalau fungsinya ini, Pak Robi, sebelum kita tutup, fungsi ini plat tebal ini 2 mili, 3 mili ini. Ini untuk apa ya, mendorong tanah, menutup agar ke tengah gitu, Pak. Jadi setelah tanam kan terbuka jalurnya oleh sepatunya ini kan masuk seperti sikal, lalu benih jatuh. Nah, untuk menutup tanahnya itu bagian ini yang mendorong tanahnya ini ke tengah, lalu ditutup dengan rodi. Baik. Jadi Pak Robi, sepertinya kita sudah membahas secara global, tapi detail tapi global mengenai alat tanam jagung sekaligus pemupuk yang ditarik traktor. Ya. Tapi saya tanya dulu, ini traktor jenis apa saja ini yang kira-kira bisa pakai ini? Di pasaran kan ada Kui, ada Dongfeng, ada Amek, ada Yanmar, ada tipe 101. Gimana ini? Jadi, supaya kamu bisa tahu nih, kalau beli ini, nanti saya takutnya nggak bisa dipakai untuk itu. Gimana? Bisa dijelasin? Jadi ini untuk pasangannya, yaitu sebenarnya ini universal nih, Pak. Universal. Ini universal. Baik traktor singkal ataupun roteri, itu bisa dipasangkan ini. Oke. Seperti itu. Asalkan ada pen untuk masang ini. Biasanya ini ditempatkan di pennya singkal. Kalau traktor singkal umum itu kayak Queen gitu, tinggal nancapkan di sini aja pasang pen. Mengenai ketinggian daripada istilahnya adaptornya, sama posisinya. Kan posisinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Apa yang harus dilakukan? Jadi misal ukuran ini panjangnya itu udah sama ya, mungkin tiap merek ada yang berbeda kan, selisih berapa sentian ya, itu kita disesuaikan aja. Entah itu misal terlalu sempit, tinggal kita ini dipotong aja sedikit, dikurangi seperti itu. Yang penting bisa masuk ke bagian pennya itu, Pak. Baik. Jadi intinya mungkin kita bisa summary-kan ya, secara ringkas bahwa alat tanam jagung ini universal, bisa dipasangkan dengan segala jenis traktor. Mungkin ada sedikit modifikasi. Itu aja. Oke, karena ini sudah menjelang tarikh agar supaya tidak terganggu dengan suara, kita tutup dengan informasi pembelian. Oke, silakan. Jadi sahabat mekanisasi pertanian, bila ingin mendapatkan implement tanam benih tipe SANTP 2, yaitu langsung datang ke kantor kami di alamat belakang ini, Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur. Untuk telepon sini tertera, ini telepon kantor, dan HP atau WhatsApp bisa di nomor ini. Untuk kirim email bisa langsung di office@gmail.com. Untuk websitenya, jadi mesin-mesin kita itu ada di website santosoagri.com. Lalu untuk pembelian online, kita terdapat di marketplace.
yaitu satu ini ada Bukalapak dengan nama Saham Jember. Lalu Tokopedia sama juga Saham Jember dan di Shopee Saham Jember. Untuk informasi mengenai mesin-mesin bisa dilihat di Facebook Saham Jember dan channel YouTube Saham Jember beserta Instagram Saham Jember 2019. Oke, kalau gitu kita sampaikan salam perpisahan kepada para pemirsa. Salam petani maju Indonesia. Kita